Al-Imam Syekh Abdul Ghadir Jailani radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Ma wasaltu ilallah illa biqiyami laylin wala siyami naharin, walakin wasaltu ilallah ta'ala bil karami wa tawadu'i wa salamati sadri." Syekh Abdul Ghadir Jailani radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma wasaltu ilallah, tidaklah aku sampai kepada Allah," yakni jadi wali Allah. "Tidaklah aku diangkat menjadi kekasih Allah dengan sebab ibadah pada waktu malam dan bukan dengan sebab puasa pada waktu siang." Padahal beliau ahli saum, ahli ibadah malam. Tapi bukan itu yang menyebabkan aku diangkat menjadi kekasih Allah. "Walakin wasatu ilallah," tetapi aku sampai kepada Allah, yakni wusul kepada Allah menjadi kekasih Allah, "bil karam," dengan sifat derma. Barang berek nyaahan kabatur, lihat sifat derma, ya karom, sing boga sifat karom urang teh, ya nyata hayang nate mere, lain hayang dibere tewi, lain hayang dibe, hayang nate mere, bukan hay, bukan ingin diberi oleh orang lain, tapi inginnya memberi kepada orang. Kayak itu, inginnya memberi, membantu, menolong, kayak itu. Wa tawadhu, sifat tawadhu. Rendah hati, merasa dirinya hina, orang lain mulia, kayak itu. Wa salamati sadri, dan selamatnya hati, bersihnya hati, tidak ada syirik, tidak ada kemusyrikan, tidak ada hasud, tidak ada dendam, tidak ada kebencian terhadap sesama muslim. Yang ada di dalam hatinya itu hanya kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kardos